Inilah rekaman video jatuhnya benda misterius dari langit di perairan sekitar Pantai Banongan, Kecamatan Jangkar, Situbondo, yang direkam oleh salah seorang warga. Dalam video ini, benda berbentuk lonjong hitam terekam meluncur cepat ke bawah dari atas langit. Sebelum sampai di air laut, benda misterius itu terlihat seperti mengeluarkan asap hitam. Saat jatuh ke laut, tidak terlihat adanya dentuman maupun percikan air laut yang besar. Rekaman video ini pun akhirnya viral di media sosial. Bahkan video yang diunggah akun Dorobe tersebut ditonton lebih dari 200 ribu kali dan mengundang komentar lebih dari 1000 warganet. Beragam komentar pun bermunculan, mulai dari mengira benda tersebut merupakan balon udara yang jatuh, UFO, hingga roket militer. Kepolisian sektor Jangkar memastikan kejadian tersebut terjadi pada Kamis sore 19 Mei lalu. Belum ada kepastian tentang jenis benda yang jatuh tersebut. Petugas kesyahbandaraan KSOP Panarukan bersama Kamla TNI AL Pos Jangkar dan kepolisian setempat pun menyisir lokasi yang diduga tempat jatuhnya benda tersebut pada Sabtu sore. Namun setelah penyisiran selama 2 jam, petugas tidak menemukan adanya benda aneh di sekitar perairan. Dari hasil dari penyisiran, dari kolaborasi kami, dari terpadu tentunya kami melihat suasana yang di lapangan, kita lihat belum mendapatkan, namun hari ini akan kami laporkan dengan stakeholder yang ada. Hingga kini, belum ada kepastian tentang jenis benda misterius yang jatuh itu, namun diduga benda tersebut merupakan balon udara perayaan Idul Fitri. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.